Halo, ketemu lagi di channel Harga HP. Dan kali ini saya akan memberikan informasi mengenai harga Samsung terbaru Agustus 2021. Namun sebelum lanjut, silakan like dan subscribe channel ini. Langsung saja yang pertama dari Samsung Galaxy A01 menggunakan RAM 2GB dan internal 16GB, harganya Rp1.035.000 dan merupakan Samsung termurah di kelasnya. Yang kedua ada Samsung Galaxy A51, gunakan quad kamera beresolusi utama yaitu 48MP. Untuk harganya, untuk RAM 6/128GB, harganya Rp3.200.000. Lanjut ke Samsung Galaxy A32, gunakan MediaTek Helio G80, RAM 8GB dan internal 128GB. Harganya Rp3.534.000 dengan resolusi utama kameranya yaitu 64MP. Dan untuk link pembeliannya saya sertakan di deskripsi. Lanjut ke Samsung Galaxy A02 yang merupakan generasi lanjutan dari A01, menggunakan RAM 3GB dan internal 32GB. Dengan dual kamera beresolusi 13MP dan baterai lumayan besar yaitu 5000mAh. Harganya Rp1.415.000. Selanjutnya ada Samsung Galaxy A52. Menggunakan RAM 8 dan internal 128GB, ada juga versi 256GB. Untuk harganya, untuk varian internal 128GB harganya Rp3.400.000 dan untuk 256 harganya Rp5.000.000 atau Rp6.000.000. Selanjutnya untuk Galaxy A11 menggunakan RAM 3GB dan internal 32GB dengan baterai 4000mAh, harganya Rp1.435.000. Lanjut untuk Samsung Galaxy A12, gunakan MediaTek Helio P35, RAM 4GB dan internal 128GB. Menggunakan quad kamera yang berbentuk segi 4 dengan resolusi utama 48MP dan baterai yang besar yaitu 5000mAh. Selanjutnya Samsung Galaxy A72. Menggunakan Snapdragon 720, ada dua pilihan internal yaitu 128 dan 256. Untuk harganya Rp6.000.000 untuk versi 128 dan Rp6.398.000 untuk versi 256GB. Selanjutnya untuk Samsung Galaxy M series ada M11. Menggunakan Snapdragon 450, RAM 3GB dan internal 32GB, baterai 5000mAh, gunakan triple kamera dengan resolusi utama 13MP, harganya Rp1.469.000. Dan kalian bisa mengecek di deskripsi, di sana saya sertakan link pembeliannya. Selanjutnya, Samsung Galaxy M31, menggunakan RAM 6GB dan internal 128GB, harganya Rp2.998.000. Lanjut ke Samsung Galaxy M21 menggunakan Exynos 9661. Menggunakan RAM 4GB dan internal 64GB, harganya Rp2.329.000. Dan untuk keunggulannya di sini menggunakan baterai yang sangat besar yaitu 6000mAh. Dan untuk seri tertingginya ada Samsung S series yaitu S21 Plus yang sudah support 5G. Menggunakan Exynos 2100, RAM 8GB dan internal 128GB. Dan untuk harganya Rp13.999.000. Dan untuk versi di bawahnya masih ada Samsung S20 FE dengan Snapdragon 865, RAM 8 dan internal 128GB. Menggunakan baterai 4500mAh untuk harganya Rp8.000.000. Dan semua list dari Samsung saya
cantumkan di deskripsi, dan scan informasi mengenai daftar harga Samsung terbaru bulan Agustus 2021. Terima kasih.